dengan situasi ini, Mas. Dan aku selalu bilang setiap hari sama diri aku sendiri, aku harus jadi lebih baik setiap harinya untuk kamu. Mudah-mudahan kamu bisa merasakan apa yang kurasain. Dan aku harap kamu tahu kalau semua yang aku lakuin itu buat kamu. Karena aku mencintai kamu, Mas. Aku harap kamu tahu. Aku bisa ngomong sama Aisyah sekarang. Kamu mau bicara sama Aisyah? Iya. Mbak Bianca. Hai, Aisyah. Aku titip Mas Dimas ya. Tolong jaga dia baik-baik. Iya, Mbak. Aku bakal jagain Mas Dimas. Ya udah. Sampai ketemu besok ya. Iya, Mbak. Kenapa, Isa? Kamu canggung ya bicara sama Bianca? Enggak, bukannya gitu, Mas. Cuma tadi aku pikir Mbak Bianca mau ngomong apa sama aku. Mas Dimas. Mas Dimas beruntung banget ya. Punya istri yang berhati besar seperti Mbak Bianca. Baik-baik terus ya, Mas, sama Mbak Bianca. Sayangin dia. Ya udah, sekarang kamu istirahat. Mas Dimas juga ya. Aisyah. Makasih ya. Bisa kok sendiri. Kamu kan baru sembuh, Mas. Gak apa-apa, kuat kok. Udah. Aisyah,
Kamu mau kemana? Ke pavilion, Mas. Masuk lewat sini aja, kita sama-sama, ya. Ayo masuk, Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, sayang. Papa. Tuh, papa udah pulang. Oh, si cantik. Senengnya papanya pulang. Papa, gendong Karissa dong. Karissa kangen banget sama papa. Sayang, papa kan baru pulang dari rumah sakit. Masih harus istirahat. Enggak apa-apa, Bianca. Papa kuat kok. Apalagi gendong anak cantik. Papa juga kangen sama kamu. Sini. Waduh. Pinter. Papa, papa jangan sakit lagi ya. Karissa sedih kalau papa sakit. Kan Karissa sayang papa. Papa jaga kesehatan ya, Pak. Pasti dong. Mas, syukur banget. Kamu udah pulang. Udah sehat. Alhamdulillah, Ma. Tapi ingat ya. Kamu harus hati-hati. Takutnya ada orang jahat yang mau buat kamu sakit lagi, ya. Ma, aku apa? Kan emang benar. Aku balik ke pavilion dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama mama yuk. Oke, Ma. Papa, papa istirahat ya. Supaya cepat sembuh. Pintar banget sih anak ngomongnya. Pintar, ya. Main sama ya. Mama. Ya, tapi ingat pesan mama. Hati-hati. Ya. Ingat pesan mama, hati-hati. Bicara sama kamu. Tapi saya tidak mau anak dan menantu saya tahu tentang pertemuan kita. Masuk, tutup pintu. Bu Lydia mau ngomong apa ya? Rasa aku jadi gak enak. Sebutkan berapa angka yang kamu butuhkan supaya kamu bisa angkat kaki jauh-jauh dari rumah ini meninggalkan keluarga anak saya, Dimas. Berapa? Berapa? Itu mulut kan? Bisa jawab kan ini? Jawab, 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 jawab. Ya, Bu. Oh, no. You thinking?